Terima kasih Pak Emi. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk adik-adik korban pendidikan kita ada yang sebentar. Kalau nanti Ibu menyampaikan selamat pagi, kita selamat pagi korban. Selamat pagi. Kemudian ada yang korban solid, korban unggul, korban jaya. Itu nanti sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati, kami cintai, ada Senior Ibu Kapolda Kalteng, Ibu Brigjen Pol Ida Purnamasasi, Ida Utari Purnamasasi, SKPMA. Yang kami hormati, di sini ada tamu kita yang akan memberikan inspirasi sentuhan dari jauh ya, nyentuhnya nih Pak Elvi dan korban semua nih, kita disentuh pagi ini. Terima kasih kehadirannya yang saya cintai, saya banggakan kas korban dan juga kas sekolah pada masanya, senior-senior korban baik yang dari Mabes Polri maupun dari wilayah, di sini hadir juga dari Polda Metro dan juga korban-korban di seluruh Indonesia yang sangat saya cintai dan saya banggakan. Polwan Sawi, Polwan Tunggu, Polwan Jaya, Jaya, Jaya. Tidak lagi seluruhnya, adik-adik di seluruh Indonesia, mari kita meneriakan yel-yel semangat kita. Menjelang hari ulang tahun ini kita harus lebih semangat, kita bangkit. Nah, mungkin bisa berdiri yang di Mabes. Yang di Polda mau berdiri silahkan, nggak ada yang ngobrol ya. Nah kita silahkan berdiri semua, kita yel-yel bersama-sama. Polwan solid, polwan unggul, polwan jaya, jaya, jaya. Nah ini kita 25.000 ya seluruh Indonesia. Kalau kita solid akan menjadi satu kekuatan. Kalau kita kuat, Polri kuat. Itu maksudnya kesana. Kita latihan satu kali pertama ya. Polwan solid, polwan unggul, polwan jaya. Nah, sekarang bertuanya saya latih semangat ya, teriak yang keras, lurus ke adik-adik yang mereka di wilayah juga, kita bersama-sama. Polwan solid, polwan unggul, polwan jaya, 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 ya. Tangan, silakan duduk. Terima kasih Pak Helmi, ini kita berada di hadapan Polwan Republik Indonesia. Kalau jumlah seluruhnya ada 25.700, nanti ditambah yang masih siswa-siswa yang masih kecil-kecil, masih kriuk-kriuk. Kalau saya karena sudah mau pensiun jadi sudah tidak jelas bentuknya. Nah ini yang hadir mungkin ada 600 lebih ya yang hadir, nanti bisa menyampaikan hasilnya karena tidak semuanya bisa mengikuti karena ada kegiatan-kegiatan pelayanan masyarakat yang mungkin tidak bisa ditinggalkan. Jadi Pak Hilmi dalam rangka ulang tahun yang ke-74 ini nanti tanggal 1 September 2022 kita melaksanakan, ada yang di Padang, Bukit Tinggi, kemarin kita sudah melaksanakan sekaligus rapat tilas karena Bukit Tinggi adalah merupakan cikal bakal pendidikan Polwan di tahun 1948. Jadi ada 6 putri minang dididik di sana di Bukit Tinggi. Dan ini menjadi perintis Polwan, ada 6 Polwan di sana. Sampai sekarang kita sudah mencapai sekitar 25.000. Dari berbagai sumber, ada 3 macam sumber masuk polisi, ada yang melalui akademi kepolisian, sudah banyak sekarang. Ada yang bintara, ada yang dari sarjana. Ada 3 pintu masuk untuk menjadi anggota Polri Polwan ini. Alhamdulillah banyak sekarang karena kesetaraan gender di tubuh Polri sudah semakin bagus, sudah ada peraturannya. Jadi ke depan prosentase keberadaan Polwan di berbagai level jabatan, baik di pembinaan maupun di operasional akan lebih banyak lagi. Dan alhamdulillah sekarang juga di Brimob itu tugas yang sangat ekstrim. Sudah banyak Polwan yang
bisa menjadi anggota BRIMOB luar biasa. Itulah yang membedakan kita polwan Republik Indonesia dengan polwan-polwan yang lain. Kita ada paramiliternya karena kita mempunyai BRIMOB. Kalau yang lain pasti pilih polis. Nah, ini ada perbedaannya sedikit dan kita harus waga. Pak Kapolri sudah memberikan peluang, nanti kita harus siap. Polwan dengan perubahan zaman ini harus apa? Harus mampu mengikuti perubahan-perubahan yang ada. Organisasi juga dinamis, masyarakat juga dinamis, polwannya harus siap. Jadi saatnya sekarang mohon di seluruh polwan-polwan supaya tetap semangat. Bagaimana untuk lebih berkiprah lagi di panggung utama kepolisian, baik di operasional maupun di pembinaan. Dan sudah banyak jabatan-jabatan yang dilayani oleh polwan. Kapolres sudah banyak, Kapolres sudah banyak, Wakapolda ada. Ke depan mudah-mudahan kita akan banyak lagi polwan yang menjadi Kapolda. Tepuk tangan dulu, semangat ya, semua memiliki peluang yang sama. Dari sumber manapun memiliki peluang yang sama untuk bisa menempati posisi-posisi strategis. Dan siapapun yang menjadi atau menjabat di jabatan-jabatan strategis, kita harus saling mendukung. Makanya tadi kita polwan harus solid, kita polwan supaya bisa unggul, supaya kita tetap jaya. Kalau kita polwan kreatif, inovatif, dan unggul, ini yang akan menjadi pemenang di zaman sekarang ini. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, Pak Helmi. Kami mohon mudah-mudahan sentuhan-sentuhan Pak Helmi dapat memberikan semangat bagi polwan Republik Indonesia untuk lebih berkiprah lagi menjelang hari ulang tahunnya atau hari jadinya yang ke-74. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih.